datang di The Tribrata Dharma Wangsa dalam acara Iftar MS Go JKT 2022. Ayo kita sambut bersama-sama. Ini dia Mami Rene Sumawati atau bisa dipanggilnya Mami Rene Auto dari MS Go JKT. Terima kasih sore hari ini undangannya buat teman-teman semuanya, buat Mami Rere, buat teman-teman di bawah MS Go JKT. Jadi hari ini saya sama suami, sama adik berdua, kita hadir di sini buat menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan hari ini teman-teman bahagia. Mudah-mudahan hari ini teman-teman kan tadi udah dapat sharing session juga dari pagi ya, kayaknya udah agak-agak lemes gitu kan. Apalagi puasa, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya Randi sendiri di sini semangatnya buat teman-teman makin meningkat lagi. Terhadap juga kita ada bintang tamu juga yang sangat luar biasa dari Mami Rere. Buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan satu lagi mudah-mudahan teman-teman semuanya semangatnya tetap dijaga, tetap diharap makin sukses jualannya, makin capek goalsnya, dan makin capek dijualnya. Aduh, begitu gak didoain lemes lagi. Mestinya Po Aisyah makan wajik walaupun puasa tetap energi. Ini kata Nabi, tiga macam doa yang pasti Allah ijabah. Di antaranya, da'watu so'im hatta yuftiroh. Doanya orang-orang yang sedang beribadah puasa sampai menunggu datangnya waktu maghrib. Dari sekian lisan yang ucap amin, kita gak tahu lisannya mana Allah mengijabah doa-doa kita.